Halo, apa kabar sahabat ruang belajar? Khususnya siswa ke kelas 9 SMP. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Teresia. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat. Materi ini adalah materi kelas 9 pada semester 1. Fungsi kuadrat. Saya awali dengan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat abc adalah anggota bilangan reel dan a-nya tidak sama dengan 0. X di sini disebut absis merupakan variabel bebas. Dan y adalah ordinat merupakan nilai fungsi. Xy adalah titik koordinat. Contoh, y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4, maka nilai a sama dengan 2, b-nya 7, dan c-nya adalah negatif 4. Menggambar grafik. Langkah menggambar grafik fungsi dilakukan dengan cara berikut. Pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu x akan diperoleh jika y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0. Ketiga, kita menentukan titik puncak grafik. X puncak kita sebut XP sama dengan negatif B per 2A. Y puncak kita sebut YP, kita peroleh dari negatif D per 4A. D itu adalah diskriminan di mana D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Yang keempat, menentukan persamaan sumbu simetri yang kita sebut dengan XS. XS sama dengan XP atau X puncak sama dengan negatif B per 2A. Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi grafik fungsi menjadi dua bagian yang sama. Garis merah di atas adalah sumbu simetri. Titik puncak fungsi dilalui oleh sumbu simetri. Dari sumbu simetri ini membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Contoh 1. Gambarlah grafik fungsi dari y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Jawab. Langkah pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu x akan diperoleh jika y sama dengan 0. Kita tuliskan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan y. Karena y-nya 0, maka sama dengan 0. Dengan memfaktorkan, kita peroleh x dikurangi 1 dalam kurung x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan 1 atau x2 sama dengan 3. Di sini caranya adalah dengan difaktorkan. Pada video saya yang lalu, cara ini tidak harus dengan memfaktorkan, dapat juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau dapat juga menggunakan rumus ABC. Sehingga di sini diperoleh titik potong 1,0 dan 3,0. Yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0. Oleh karena itu, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Kita ganti x-nya dengan 0 menjadi 0 pangkat 2 dikurangi 4 kali 0 ditambah 3
diperoleh nilai 3, y-nya sama dengan 3, sehingga diperoleh titik potong 0,3. Yang ketiga, kita tentukan titik puncak. Pada fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3, kita peroleh nilai a sama dengan 1, b sama dengan negatif 4, dan c sama dengan 3. Untuk x puncak, kita dapatkan dari negatif b per 2a sama dengan, kita substitusikan nilai b menjadi negatif 4 per 2 kali 1. Di sini ada negatif, sehingga nilainya menjadi positif 4 per 2 sama dengan 2. Untuk y puncak, kita peroleh dari negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a sama dengan, b-nya kita masukkan ke sini, negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 3, kita peroleh nilai 16 dikurangi 12. Hasilnya adalah negatif 4 per 4 atau sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh koordinat titik puncak adalah 2, negatif 1. Kita tentukan sumbu simetri diperoleh dari x puncak sama dengan negatif b per 2a menghasilkan nilai 2, sehingga diperoleh sumbu simetri terletak pada garis x sama dengan 2. Pada contoh nomor 1 ini, tadi diperoleh titik potong sumbu x adalah 1,0 dan 3,0, sehingga dapat kita cari titiknya 1,0 di sini, kemudian 3,0 di sini. Titik potong dengan sumbu y di 0,3 kita hitung 1, 2, 3 letaknya di sini. Kemudian titik puncaknya ada 2, negatif 1 letaknya di sini, 2, negatif 1. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini. Kurang lebih gambarnya kan seperti ini. Jika ingin lebih tepat lagi, maka kita dapat menggunakan tabel nilai fungsi. Contoh 2, gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10. Jawab, pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu x. Kita tuliskan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Dengan memfaktorkan, kita peroleh dalam kurung x plus 2 dalam kurung x kurangi 5 sama dengan 0, maka x1 sama dengan negatif 2 atau x2-nya sama dengan 5. Diperoleh titik potong dengan sumbu x adalah pada titik negatif 2,0 dan 5,0. Yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu y akan diperoleh jika x sama dengan 0. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10, sehingga nilainya menjadi 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 10 sama dengan negatif 10, sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu y adalah 0, negatif 10. Yang ketiga, kita tentukan titik puncak. Pada fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x kurangi 10, kita peroleh nilai a sama dengan 1, b-nya negatif 3, dan c-nya adalah negatif 10. Sehingga x puncak dapat kita tentukan dengan negatif b per 2a sama dengan negatif, b-nya kita substitusikan ke sini menjadi negatif 3 per 2 kali 1. Kita temukan nilai 3 per 2 atau 1,5. Y puncak kita peroleh dari negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a sama dengan negatif, b-nya kita substitusikan menjadi negatif 3 pangkat 2
dikurangi 4 kali 1 kali negatif 10 per 4 kali 1. Nilainya kita temukan 9 ditambah 40. Diperoleh nilai 49 per 4. Di sini ada tanda negatif sehingga menjadi negatif 49 per 4 atau sama dengan negatif 12,1 per 4. Diperoleh koordinat titik puncak 1,5, negatif 12,1 per 4. Yang keempat, kita tentukan sumbu simetri. Sumbu simetri tidak lain adalah dari X puncak, sehingga diperoleh sumbu simetri terletak pada garis X sama dengan 1,5. Nah, gambar grafik fungsi pada contoh 2 dapat dilihat seperti berikut ini. Di sini, titik potong dengan sumbu X adalah pada negatif 2,0 dan 5,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah di 0, negatif 10 dan titik puncaknya adalah 1,5, negatif 12,4. Demikian materi tentang menggambar grafik fungsi. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses.